Right. So soalan nombor 5 ni adalah berkaitan dengan penyelesaian persamaan serentak. Okay. So penyelesaian persamaan serentak. Kita ada dua persamaan di sini. Iaitu yang pertama dibagi 2M tambah 3N sama dengan 18. Dan 3M tolak 4N sama dengan negatif 7. Okay, ini persamaan ke 2. Okay. So, ayat pertama dia tulis dah tulis siap. Penyelesaian dengan kaedah matrix tidak dibenarkan. So, maksudnya kalau kita gunakan kaedah matrix, kita tak dapat gunakan. Yeah, girl. Okay. So, kita ada dua kaedah lain. Yang pertama, kita namakan sebagai kaedah gantian. Okay, kaedah gantian. Yang kedua, kita namakan sebagai kaedah penghapusan. Okay, penghapusan. Right, so kita ada dua kaedah untuk menyelesaikan persamaan serentak ni. Okay, so untuk kaedah gantian, first sekali, awak kena pilih persamaan mana yang awak nak jadikan dia punya persamaan ketiga. Okay, contoh kat sini. Cikgu pilih persamaan pertama. Okay, cikgu pilih persamaan pertama. Okay, cikgu nak apa? Okay, pertama-tama dia bagi 2M tambah 3N sama dengan 18. So yang pertama-tama, okay, dia bagi 2M tambah 3N sama dengan 18. Okay, dalam persamaan ni, dalam gantian, kaedah gantian atau kaedah penghapusan, Amirul, cikgu nak tanya Amirul, Amirul nak hapuskan M dulu ke ataupun Amirul nak hapuskan N? Amirul? Boleh dengar tak suara cikgu? N. Okay. Amirul nak hapuskan N. Okay. So, boleh. So, jadikan. Okay. Jadikan. Okay. Jadikan N sebagai perkara rumus. Okay. Rumus. Ataupun ungkapkan N dalam sebutan M. Okay. So, macam mana kita nak ungkapkan N dalam sebutan M? So, kita tahu kita ada 3N dekat sini. So, kita pindahkan 2M ke belah kanan. So, 2M ni positif. Okay. So, kita pindahkan 2M. Kita akan jadi negatif 2M. So, 3N sama dengan 18 tolak 2M. Okay. So, 3N sama dengan 18 tolak 2M. Kalau boleh, we will follow step tu. Follow cikgu tulis tu. Ambil pen, follow. Jadikan N sebagai perkara rumus. Okay. So, yang ni contoh macam mana kita nak buat kaedah gantian. Okay. So, jadikan 3N sama dengan 18 tolak 2M. Okay. Dah tulis dah sampai 3N. Okay. So, kita kena jadikan N. N. So, N sama dengan 18 tolak 2M bahagi 3. Okay. 18 tolak 2M bahagi 3. Kenapa kena bahagi 3? Sebab 3 darab dengan N. Okay. So bila darab, pindah ke belah kiri, jadi bahagi. Sebab kita nak tinggalkan N saja. Yang tadi 2M kita bawa sekali M tu. Yang ni kita tak bawa N. So kita tinggalkan N.
So kita bawa 3 saja. So 3 ni darab dengan n. Bila kita darab, pindah ke belah kiri jadi bahagi. Boleh? Follow dulu. So, kaedah gantian dia. Bila dah habis tu. So, ini adalah dia punya persamaan ketiga. Okay. Persamaan ketiga. So, kita dah ada 3 persamaan. Right? Seterusnya, masukkan persamaan tiga ke dalam persamaan kedua. Tadi kita guna persamaan pertama. Sekarang kita masukkan persamaan ketiga tu, masukkan ke dalam persamaan kedua. Dia tak boleh masuk dalam persamaan pertama. Dia mesti masuk dalam persamaan kedua. Okey, persamaan kedua kita ada 3M. 3M tolak 4N sama dengan negatif 7. Okey, so kat sini kita ada N. Kita ada N sama dengan 18 tolak 2M bahagi 3. So apa kita buat kat sini? Kita gantikan N ni dengan 18 tolak 2M bahagi 3. So, kita dapat 3M tolak 4 darab dengan 18 tolak 2M bahagi 3. Sama dengan negatif 7. Okey, Salin. Sampai situ. Salin dulu. Right. Dah eh? Dah saya dah? Okay. Lepas tu, kita kembangkan. So, kita ada 4 ni. So, kita boleh kembangkan. 4 ni kita boleh kembangkan ke dalam. So, 4 darab dengan 18 dan 4 darab dengan negatif 2M. So, kita akan dapat 3M tolak 72 right. So nanti dulu. Okay. Sebelum kita darab masuk, kita samakan penyebut dulu. Okay. So kita ada 3M. 3M ni per 1. Okay. 3M ni per 1. Sebab dia pecahan dekat sini kan. Ada pecahan dekat sini. So bermaksud 3M ni adalah 3M per 1. So untuk tolak dengan tambah bagi pecahan, kita kena darabkan dengan 3. Sebab kita nak samakan penyebut dia. Sebab ini 3, ini 1. So 1 mesti darabkan dengan 3. Okay. So bila bawah darab dengan 3, atas pun kena darab dengan 3. Right. The M. Okay, so kita akan dapat. Okay.
Okay. Amira, kenapa? Terkeluar? Line tak ada. Okay. Kita teruskan. Boleh tak ni? Boleh tak? Internet okay tak? Kat rumah. Okay, right. So kita pergi ke ni. So dah sampai ke tahap ni. Well, apa kita buat? Kita darabkan dengan 3. So semua ni darab dengan 3. Okay. So semua ni darab dengan 3. So belah kiri pun darab dengan 3. So kita akan dapat 9M tolak 4 dalam kurungan 18 tolak 2M sama dengan negatif 21. Okey, 9M tolak 4 darab dengan 18 tolak 2M. Okey, dan apa kita buat lepas tu? Kita kena kembangkan persamaan yang dekat 4 ni. So kembangkan persamaan keempat. So kalau kita kembangkan, kita akan dapat 9M tolak 72 tambah 8M sama dengan negatif 21.
Okey, follow cikgu. Tulis. So ni kita dah masuklah. Yang paling. So dah. Okey, kita ada 9M dan 8M. So kalau kita tambahkan 9M tambah 8M, kita akan dapat 17M. Sama dengan negatif 21. pada mana? So, kita akan dapat negatif 21 tambah 72. Sebab kita pindahkan ke belah kanan. So, negatif 21 tambah 72. So, negatif itu tambah 72. So, kita dapat 51. So, 17M sama dengan 51. So, makanya M sama dengan 51 bahagi 17. So M adalah sama dengan 3. M sama dengan 3. M sama dengan 3. Okey. Follow tak ni Amirul? Follow cikgu tak? Boleh. Okey. Okey. Okey, dah dapat M sama dengan 3. So, masukkan M dalam ni. Masukkan M dalam 3. So, kita ada pertama 3. N tu, N sama dengan tu. So, gantikan M dia. So, N sama dengan 18 tolak 2 darab dengan 3 bahagi 3. So, kita akan dapat 18 tolak 6 bagi 3. So, kita akan dapat 18 tolak 6 bagi 3. So, kita dapat 4. Kita dapat 4. So, N sama dengan 4. M sama dengan 3. Okey. Dapat tak sampai sampai N sama dengan 4? Dah sampai N sama dengan 4? Okey. Okey. Kita pergi. Okey. So cuba padam ni. Okey, kita pergi kepada kaedah yang lain. Untuk mendapatkan persamaan serentak ni. Untuk menyelesaikan persamaan serentak ni. Okay, kita ada dua cara sebenarnya. Satu lagi awak boleh guna. Satu lagi dinamakan sebagai kaedah penghapusan. Penghapusan. Awak boleh pilih. Tadi kaedah gantian. Sekarang kita gunakan kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan macam mana? Okey, sebelum tu, ibu nak tanya Amirul. Amirul nak hapuskan M ke Amirul nak hapuskan N? M. N, okey. So, kita salin dulu. Kita ada 2M tambah 3N sama dengan 18. Satu lagi, kita ada 3M tolak 4N sama dengan negatif 7. Ni kaedah penghapusan. So apa kita buat kat sini? Amirul cakap Amirul nak hapuskan N kan? Okay. Amirul nak hapuskan N. Hapuskan N. Hapuskan N. So yang atas N kita ada
3. Yang bawah N kita ada 4. So atas kena darabkan dengan 4. Okay. Okay, darab dengan 4. Bawah darabkan dengan 3. Bawah darabkan dengan 3. Ha, dia terbalik. Atas 3 kan? 3. So semua persamaan atas ni kena darab dengan 4. Ha, yang bawah ni 4 mesti darab dengan 3. Semua persamaan bawah ni darabkan dengan 3. Okay. So macam mana dapat darab 3? Okay. Kita tengok satu-satu. Kita ada 4 darab dengan 2. Jadi 8M. 8M. 4 darab dengan 3 dapat positif 12N. Okay. Dan 4 darab dengan 18 kita dapat 72. Okay. 72. 18 darab 4 dapat 72. Okay. Dapat 72. Yang bawah. Yang bawah 3 darab dengan 3M dapat 9M. Okay. Negatif 4 darab dengan 3, negatif 12N. Sama dengan negatif 21. So negatif 21. Okay. So atas kita ada tambah 12N. Bawah kita ada negatif 12N. Okay. Itu sebelum ni cikgu dah ajar masa kita buat yang garis apa namanya graf fungsi. Cikgu dah ajar macam mana kita nak tolak dua persamaan ni. So kalau atas tambah bawah tambah, kita kena letak tolak. Tolakkan persamaan dia. Okay. Tolakkan depan. Okay. Kalau bawah tambah. Bawah atas tambah. Bawah tolak. So kita kena tambah. Atas tambah. Atas tolak. Bawah tambah. So kita kena tambahkan dia. Then. Then bila. Bawah. Atas tolak. Bawah tolak. So kita kena tolakkan dia. Okay. Untuk persamaan ni, kita nak letak tambah ke nak kita letak tolak? Tambah. Ha? Tak dengar? Tambah. Tambah. Okay. Kita tengok yang mana? Amir, kita tengok yang mana? Kita tengok yang ni. 12N ni. Okay. Atas tambah, bawah tolak. So tambah ke tolak? Atas tambah, bawah tolak. Tambah kan? Okay. Tengok orang tu ni. Okay. So kita tambah. Okay. Tambahkan. So 8 tambah 9M kita dapat 17M. Okay. 72 tambah 21. Negatif 21 kita dapat 50. 72. 72 tolak 21. So kita dapat 51. Okay. 12 tambah tolak 12N. Kita boleh potong. Okay. So M sama dengan 51 bahagi dengan 17. So M sama dengan 3. Okay, 3. Sekejap. So 51 bahagi 17 kita dapat 3. Okay. Dah selesai dah? Sampai sini? M sama dengan 3?
Tengah. Tengah salin, okey. Dah habis salin, beritahu. Okey. Ya. Yeah. Okey, so kita dapat dah M sama dengan 3. Dan kita nak dapatkan N pula. So kita pilih salah satu persamaan je. Atas ataupun bawah lah. Mana-mana. Tak kisah. Okey, cikgu nak pilih bawah lah. So kita ambil 3M. Okey. So kita ada 3M tolak 4N sama dengan negatif 7. Okay, kita nak ganti apa? M ke kita nak ganti N? M. Yes, kita ganti M. Kita gantikan M dengan 3. So 3 darab 3 tolak 4N sama dengan negatif 7. Okay, so 339 tolak 4N sama dengan negatif 7. So negatif 4N sama dengan negatif 7 tolak 9. Okay, negatif 4N sama dengan negatif 7 tolak 9. So kita akan dapat negatif 4N sama dengan negatif 16. So N sama dengan negatif 16 bahagi dengan negatif 4. So kita akan dapat 4. So negatif bagi negatif is positive. Okay. Boleh memang kita buat kaedah gantian dengan kaedah penghapusan. Okay. So, kalau ada jumpa persamaan serentak macam ni, so awak ada pilihan. Sama ada awak nak kaedah gantian ataupun awak boleh guna kaedah penghapusan. Agak-agak ni awak nak pakai yang mana? Kaedah mana? Penghapusan ke kaedah gantian? Penghapusan. Okey, penghapusan. Okey. Macam tu lepas ni kita fokus pada penghapusan je. Yeah. Okey, tak ada masalah. This is depend on you. Okey. Kalau you comfort, kalau you selesa dengan penghapusan, go for it. Boleh? Mirul, pakai itu. Okey, boleh. Tak ada masalah. Cikgu okey je. So boleh gunakan kaedah penghapusan. Cikgu bagi dua pilihan saja. Kaedah penghapusan, kaedah gantian. So, awak cakap nak kaedah penghapusan. Okay, good. You will make a decision. Okay. Terusnya. Ya, nanti. Okay. Tadi kita menggunakan tadi kita tak boleh gunakan kaedah metrik kan. Okey, untuk soalan nombor 8 ni awak boleh gunakan kaedah metrik untuk persamaan. Tapi kita ajar kita buat dululah macam mana metrik tu. Okey. Yang pertama, diberi matrix P 1 1 5x. Okey. Nyatakan nilai X, sekiranya matrix itu tidak mempunyai matrix song-sang. Okey, kalau cikgu dia bagi satu matrix yang ni, contoh cikgu dia matrix A, B, C, D. Okey, macam mana kita nak song-sangkan Amirul? Dah lupa. Okay, kita ada formula dia kan, iaitu 1 per AD tolak
B, C. A kita tukar dengan D. So D, A, B dengan C tu kita negatifkan. Kalau dia positif, kita negatifkan. Kalau negatif, kita positifkan. So kita akan dapat negatif B, negatif C. Contoh soalan dia. Contoh soalan dia, kita ada 4, 2, 3, 5 kan? 4, 2, 3, 5. Jadi kita nak songsang kan? Songsang kan? So, kita buat 1 per 4 darab dengan 5 tolak 2 darab dengan 3. Ha. So, 4 A, 5 D, 2 B, 3 C. Ha. So, A darab D tolak B darab C. Okay. Darabkan dengan D adalah 5. C, A dengan D kita balikkan. Dia adalah 5, 4. Okay. So, B dengan C kita negatifkan. Kita dapat negatif 2 dan negatif 3. Kita tak payah tukar kedudukan. A dengan D saja kita tukar kedudukan. Okay, boleh? Boleh dapat? Amirul? Okay, ni contoh eh. Ni bukan soalan eh. Ni contoh. So, kita akan dapat 4 dari 20, 4 dari 5, 20, 1 bagi 20, tolak 6, 5, negatif 2, negatif 3, 4. So, kita akan dapat 1 per 14, 5, negatif 3, negatif 2, 4. Okay, ini nota dia. So, macam mana kita nak songsangkan? Boleh ke? Okay, buat nota ni. Tulis nota. Tulis dalam buku nota. Dah, tulis dah. Okay. Kita nak kata sikit. So, apa maksud dia tidak mempunyai matrik songsang? So, kalau kita tahu tadi, kalau A, B, C, D, kalau kita songsangkan, kita kena dapat 1 per A darab D tolak B darab C. Ini akan jadi D, A, negatif B, negatif C. So kalau dia cakap tidak mempunyai matrik songsang, dia tidak, tak ada matrik songsang ni. Okay, apa maksud dia tidak mempunyai matrik songsang? Okay, so bermaksud A darab D tolak B darab C adalah sama dengan kosong. So ni tiada matrix songsang. So kalau dia cakap tiada matrix songsang, maksudnya A darab D tolak B darab C adalah sama dengan kosong. Okay, so kita ada A. A apa kat sini? So, dalam soalan ni. A apa nilai dia? A adalah satu. So kita ada satu,
1, 5X. So A dia adalah, A adalah 1. B dia adalah 1. C dia adalah 5. So ini C. So C adalah 5. X dia adalah D. So apa kita buat kat sini? Adalah 1 darab dengan X tolak 1 darabkan dengan 5 adalah sama dengan sifar. Okay. So kita akan dapat X tolak 5 sama dengan 0. X tolak 5 sama dengan 0. Itu kita kirakan kaedah matrik sonsang. Tiada matrik sonsang. So, bila tiada matrik sonsang, A darab D tolak B darab C adalah sama dengan 0. Okay. So, X tolak 5 sama dengan 0. So, kita boleh dapatkan X sama dengan 5. So, X sama dengan 5. So, kalau tiada matrik sonsang, maksudnya AD tolak BC ni sama dengan sifar. Okay. Boleh? Good? Ada nak tanya apa-apa? Tanyalah. Ha, apa dia? Nak tanya apa? Ya? Nak tanya apa-apa ni? So, X sama dengan D, 5. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Kita nak menyelesaikan satu masalah. Okay. So dalam story dia, ayat dia, Khadijah memasukkan sejumlah RM3,000 ke dalam dua buah bank yang berbeza, iaitu RMX ke dalam bank Jaya dan RMY ke dalam bank Tulus. So bank Jaya membayar dividen dia sebanyak 5% setahun dan bank Tulus membayar dividen sebanyak 8% setahun. Okey, selepas satu tahun jumlah dividen yang diperolehi Khadijah daripada kedua-dua bank itu adalah sebanyak, ada kedua-dua dividen yang diperolehi adalah 210. Kena baca ayat dengan betul-betul lah. Okey. So kita pergi ayat pertama. Dia cakap Khadijah memasukkan duit sejumlah RM3,000 ke dalam dua bank berbeza. Okay, so maksud kat sini dia dah bagi tu RMX dalam bank Jaya. So maksudnya bank Jaya ni, bank Jaya ni adalah X dan bank Tulus ni adalah Y. So bank Jaya adalah X, bank Tulus adalah Y. So masuk kat sini kita boleh dapat tahu sebab dia jumlah dia adalah RM3,000. So X tambah Y adalah sama dengan, okay, X tambah Y sama dengan RM3,000. So X tambah Y sama dengan RM3,000. So ini adalah persamaan pertama. Okay. So yang kedua, dia cakap bank Jaya membayar dividen dia sebanyak 5% setahun dan bank Tulus membayar dividen dia sebanyak 8% setahun. Okay. Kalau 5%, kalau kita tukar dalam perpuluhan, dia adalah sama dengan sifar perpuluhan sifar 5. Okay. Kalau 8%, so dia bersamaan dengan
sifar perpuluhan sifar 8. So apa kita buat kat sini? Kita buat 0.08x tambah dengan sekejap. X dia okay, X tulus ke? Sekejap. 500 tulus. Okay. 500 untuk bank jaya. Ni bank jaya. So X lah. Yang ni 800 adalah Y. So maksud 0.05x tambah 0.08y sama dengan 210. So kita ada dua persamaan. Okay, kita nak guna kaedah apa ni? Amirul. Kena kaedah apa? Tak dengar. Jadi kaedah apa tu? Okey. Dia dah tulis kat situ dengan menggunakan kaedah matrix. Okey. Dengan menggunakan kaedah matrix. So dia tak boleh guna kaedah penghapusan, kita tak boleh gunakan kaedah gantian. Walaupun kita ada dua persamaan serentak di sini, so kita gunakan kaedah matrix. Okay, macam mana kita nak dapatkan kaedah matrix ni? Okay, kita ada X tambah Y sama dengan 3000. Kita ada 0.05X tambah 0.08Y sama dengan 210, iaitu jumlah dividen. So apa kita buat kat sini? Buat bracket. Okay, pastikan tuntutan dia X atas bawah, X bawah, Y atas, Y bawah. So kat sini, okay, pada kolam pertama, tengok kat depan ni, X dia tak ada apa-apa kan. So maksudnya dia adalah 1x. So letakkan 1 di sini. So belah sini 1y. So 1 di sini. Bawah dia 0.05. Kanan dia 0.08. Okay. So kita ada x, kita ada y. So ni kita ada 3000. Ini kita ada 210. Okay, so macam mana kita nak transform dia tu? Daripada dua persamaan tu, kita transform dalam bentuk kaedah matrix. Kita pindahkan atau kita bentukkan dia dalam bentuk matrix. Okay, 1, 1, 0.5, 0.08, X, Y, 3210. Okay. So, apa kita buat kat sini? So, kita kena dapatkan dia punya matrix sonsang dia. Okay. So, XY adalah sama dengan sonsangan 1, 1, 0.05, 0.08. Yang matrix ni kita sonsangkan. Ini kita darabkan 3210. Okay, so kaedah sama untuk dapatkan matrix sonsang adalah so XY sama dengan 1 per 1 darab dengan 1 darab dengan 0.08 tolak 1 darab dengan 0.05. Okey. Darab dengan 0.08 dengan 1 tu kita pindahkan. Satu ni kita pindahkan. Yang B dengan C tu kita jadikan dia negatif. So negatif 1.
negatif 0.05. Okey, kat sini dapat 3000. Okey, bawah dia 210. Okey, so kita dapat songsangan dia. So, 0.08 tolak dengan 0.05. So, kita dapat sifar perpuluhan sifar 3. Okey, 1 bahagi dengan sifar perpuluhan sifar 3. Okey, darab dengan 0.08, negatif 1, negatif 0.05, 1, darab dengan 3,210. Okey, lepas tu kita kena darabkan matriks tu. Matriks yang belah kanan dengan belah kiri kita belah. Okey, 0.08, negatif 1, negatif 0.5 dengan 1 tu. Okay, so macam mana kita nak darabkan matrik tu? Okay, kalau Aimurul ingat balik, matrik ni adalah matrik 2 darab 2. Dan sebelah ni 2 darab 1. Matrik dia matrik baris darab dengan laju. Okay, baris di sini, kiri ke kanan, laju atas ke bawah. Ni baris. Baris 1, baris 2. So ni laju 1, laju 2. So kita dapatlah matriks 2 kali 2. Kalau kanan tu kita ada 2 kan. 2 baris, 1 laju. So B1, B2, L1. So baris darab dengan laju kita dapat 2 darab 2. Darab dengan 2 darab 1. Okay. Right. Okay, so kita darabkan macam mana? Okay, so kita ada satu lajur belah sini. Belah kiri kita ada satu lajur. So apa kita buat? Kita besarkan dia. So kita akan dapat 1 bahagi 0.03. Salin yang belah kiri ni dulu, iaitu 0.08. Okay, yang ni kita ada negatif 1, kita ada negatif 0.05 dan kita ada 1. Okay, gantikan dengan 3,000. Okay, bawah ni pun 3,000. Yang ni gantikan dengan 210 dan 210. So, ini kita tambahkan. Okay, Amirul boleh follow tak Amirul? Hello, tak ada dapat feedback Amirul? Tak dengar suara awak. Hello? Amirul, cikgu nak dengar suara awak. Ha? Tak berapa dengar cikgu. Okay, kita darabkan dulu. Kita darabkan kat sini. So kita dapat 1 bagi 0.03. Okay, 0.03, 0.08 dengan 3,000. So kita dapat 240. Okay, kat sini 240. So, negatif 0.05 dengan 3,000. So, kita dapat negatif 150. Tambah dengan negatif 210. Tambah dengan 210. Okay, so kita dapatlah ni. So, kita akan dapat kat sini 1 bagi 0.03. Okay, 240 tolak 210. 240 tolak 210. So kita dapat 30. 30. Negatif 150. Tambah 210. Kita akan dapat 60. So
kita akan dapat kat sini 30 bagi dengan 0.03. So kita dapat 1000, yang atas kita dapat 1000. Yang bawah kita akan dapat 60 bagi 0.03, kita dapat 2000. Okay, so bermaksud X adalah 1000, Y adalah 2000. So maksudnya jumlah duit yang dimasukkan dalam akaun bank Jaya adalah M1000 dan yang apa bank Tulus sebanyak RM2,000 Malaysia. Okey, terus salin dulu. Macam mana kita buat step by step satu-satu. Okay, dah siap, nanti bagi tahu juga. Okay. Okay, so far malam ni kita dah belajar tiga benda lah. So satu lagi kita kita ada tiga benda tapi dalam satu topik yang sama, iaitu persamaan serentak. Okay, kita ada tiga kaedah, iaitu kaedah pertama kita ada kaedah gantian, kaedah kita gunakan kaedah penghapusan, dan ketiga kita ada kaedah matriks. Tapi kalau biasanya kita ada dua soalan meja je. Satunya memang khas untuk matrix. Yang macam ni tadi, yang depan mata awak ni adalah kaedah matrix. So kita kena buat songsangan matrix. Lepas tu kita kena darab matrix. Okay. So satu lagi kita ada soalan lagi. Kita awak boleh pilih dua kaedah. Tapi tadi kaedah awak pilih kaedah penghapusan kan. So far saya juga nampak penghapusan masa graf fungsi tu awak dah hebat, dah okey dah. Cuma kena banyak lagi berlatih untuk buat kaedah penghapusan. Boleh, Amirul? Okey, bateri awak habis ke Amirul? Bateri apa? Bateri kereta awak habis kan? Kereta, bateri kereta habis kan? Okay, so tak apa. Boleh tak? Tengok, kereta awak memang tak ada toilet tekan apa-apa ke?
Mana hilang dah calculator? Oh, dah tak boleh lah. Dah tekan answer ni. Okay, nanti kalau boleh minta mak beli calculator ni. Okay, ni kira okey lah sikit lah. Calculator ni dia cikgu pun ada BPT lah masa kita. So dekat sini dia memudahkan lah awak untuk buat pecahan. Contohnya pecahan macam ni. So awak boleh buat pecahan. Contoh 2 per 3. So awak boleh buat pecahan macam ni. 2 per 3. So sama dengan 2 per 3. Tekan SD. So awak akan dapat kosong pun dengan kosong. Nampak ni? So kereta ni ada pecahan. Kereta awak tak ada. Itu lama. So boleh pakai, kalau boleh belilah calculator ni. Eh Mira, yang ni, so mak beli yang calculator ni. Okay. Okay, so kita tamatkan kelas kita untuk malam ni. Kita jumpa malam esok untuk kelas ni, ganti. Okay. Baik, Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.